Aku nggak ada yang masakin. Iya, iya Om Duda ya. Iya. Sama Seju. Belum lama ini, Ria Ricis kembali membuat netizen menyoroti dirinya. Bagaimana tidak, belum resmi bercerai dengan suaminya, Teo Kurian, kini Ricis sudah keluar-keluar soal dirinya yang sudah menjanda. Hal itu dikatakan Ibu Moana dalam tayangan channel YouTube miliknya saat bersama Sule. Saat itu Sule yang baru tiba di rumah Ria Ricis dan melihat meja makan penuh makanan, melontarkan guyonan bahwa tak ada orang yang menyediakan makanan di rumahnya. Ria Ricis yang seolah paham dengan candaan Sule sedang membicarakan statusnya seorang duda langsung melontarkan guyonan serupa. Ria Ricis mengatakan, statusnya juga sama seperti Sule yang seorang duda. Hal ini berarti adik Oki Setiana Dewi ini menegaskan kalau sekarang dirinya seorang janda. Tentunya hal tersebut mengundang beragam reaksi dari warganet.